Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan Fath TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah Fath TV. Semoga Allah berkahi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keistimewaannya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini saking istimewanya, maka seandainya ada orang beribadah di malam itu, pahala ibadahnya lebih baik daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Masya Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini, kalau kita beribadah di malam itu kita kebahagiaan. Makanya ini malam rahasia, nggak ada yang tahu. Memang Nabi kasih tanda-tanda, ya, terutama di malam-malam ganjil, kata Nabi. Tapi bukan artinya kemudian teman-teman mengabaikan yang genap, bukan begitu. Dia mengabaikan yang genap, tapi dia hendaklah bersungguh-sungguh bahwa dia juga mengisi pada malam-malam yang genap, sebab tidak mustahil juga terjadi malam yang genap. Jadi Nabi hanya memberikan ancar-ancar aja fil witr, terutama di malam-malam ganjil. Bahkan kalau kita baca para sahabat, pengalaman mereka, mereka tuh mengatakan bahwa kami sering mengalami di malam 27 misalnya. Sehingga kemudian malam 27 ini menjadi malam puncak, puncaknya puncak. Sehingga setiap malam 27 itu orang, Masya Allah. Saya kan punya pengalaman, kalau sudah Ramadan itu saya selalu beritikaf di Masjidil Haram. Itu malam 27 itu puncaknya, sudah nggak bisa kita masuk masjid. Orang sambung menyambung sepanjang jalan, di Misfalah, di Syekh Amir, semua Masya Allah penuh dengan orang beribadah sepanjang malam. Nah, padahal boleh jadi juga Lailatul Qadar terjadi di malam 29, di malam 26, di malam 25, jadi seperti itu. Makanya ada sebuah ungkapan dari para ulama, dari para sahabat, maqamal haul yusbir Lailatul Qadar. Orang yang setiap malam selalu bangun, dia pasti akan dapat Lailatul Qadar. Nah, sebetulnya intinya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan ini sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau ini kita pikir-pikir, ini adalah usia rata-rata manusia. Jadi ini usia rata-rata manusia 1000 bulan ini. Jadi yang terpanjang ya, karena kata Nabi a'maru ummati sittin. Jadi umur umatku sekitar 60-an. Nah, rata-rata begitu. Tapi yang terpanjang sekitar 80-an. Jadi kalau ini dihitung, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau ada orang beribadah selama 83 tahun 4 bulan, ini sudah sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak sanggup mengisi setiap waktu selama 1000 bulan, ya ayo rebut malam Lailatul Qadar. Betapa pentingnya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pembina ACT Syekh Amir Tuan Syariah, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu untuk terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat diperagarsai oleh ACT ya. Tapi sekali Allah muliakan, insyaallah ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. pekan depan kita akan bersama-sama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Jadi saatnya negeri ini mandiri pangan, rakyatnya dan menggerakkan sedekah pangan. Saat perjuangan dilakukan oleh para pahlawan, segenap elemen bangsa ini keluar dari rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie, air minum, membawa semua yang mereka miliki. Sayur-mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta kepada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan, tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat di Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional. Kita menang sejarah kembali. Hebatnya bangsa ini telah membuktikan kebersamaan. Lugas Pak itu sudah menjelaskan pada kita 4 potensi bencana.